Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau mixing slime collection yang kemarin aku kasih lihat ke kalian semuanya. Bikinan aku ada 4 slime yang bakal aku mixing, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan warna biru. Biar nanti warnanya tuh seperti pelangi ya pas aku mixing gitu. Makanya ini aku pilih keempat warna ini. Nah ini semuanya udah dibuka ya. Ini yang pertama warna merah. Kalian pastinya masih ingat ya, ini tuh bekas aku membuat YouTube slime. Dia tuh sangat glossy dan kinclong banget. Jadi aku pilih keempat warna ini biar seperti pelangi nanti ya pas di mixing ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua ini ada warna kuning, wangi nangka banget. Ini tuh adalah nangka slime. Dia juga ini sangat glossy banget slime-nya. Dan suaranya enakun banget ini ya, cetok-cetoknya. Ini slime yang kedua untuk aku mixing. Kemudian yang ketiga ada warna hijau. Ini bekas WhatsApp slime ya yang kemarin aku buat juga warna hijaunya. Biar nanti pokoknya seperti pelangi ya, mudah-mudahan bagus. Tapi kalau jelek maaf ya. Kemudian ini ya warna biru ya yang terakhir. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke, langsung aja. Ini keempat warnanya bakalan aku ambil sedikit-sedikit dulu. Nggak aku mixing langsung semuanya ya. Soalnya yang pertama mau aku bikin apa warna pelangi gitu, merah, kuning, hijau ya. Jadi ini aku ambil separuh-separuhnya dulu. Nah, ini udah aku rapiin. Merah, kuning, hijau sama biru ya di bawahnya ini. Sekarang mari kita pencet. Ini teksturnya benar-benar enakan banget. Maaf kalau misalkan agak suara ada berisik-berisik gitu ya teman-teman, maaf banget. Nah ini dia setelah aku tarik. Oh ini aku nariknya ke apa, kecepetan ya, jadinya putus deh. Tapi nggak apa-apa, kita mixing aja semuanya ya. Ini belum semuanya aku mixing ya teman-teman, baru separuh-separuhnya. Nanti terakhir aku bakalan mixing di wadah ya. Ini aku tarik lagi biar seperti pelangi. Maaf tapi kalau misalkan jelek ya teman-teman. Ini aku bikin mixing slime karena ada yang request kemarin untuk aku membuat mixing slime. Jadi ya sudahlah ya, daripada numpruk kebanyakan jadinya aku mixing aja ya. Nah oke, ini warnanya udah kecampur semuanya ya teman-teman. Lihat ini udah mau jelek warnanya nih, udah kecampur semuanya warna merah, kuning, hijaunya sama biru ya. Oke sekarang aku bakal mixing lagi, nggak mixing sih, mau campur lagi ya, nanti mixing di terakhir ya pakai wadah. Ini aku mau campur lagi warna merah, kuning, hijau sama birunya sedikit, tapi aku mau coba tarik lagi soalnya tadi jelek pas aku nariknya. Ini slime-nya terlalu stretchy banget, lihat deh pas aku tarik tuh jadinya dia cepet banget tuh melebarnya ya kan. Ini yang kedua ya, aku ambil sedikit tapi suaranya tuh benar-benar enakan banget suara slime nya ini ya. Pas aku pencet, cetok-cetoknya tuh kenceng ya, enak banget. Bukan kenceng, apa sih ya ampun, kenceng ya, maksudnya suaranya tuh nyaring ya teman-teman. Nah oke, ini juga yang kedua. Ini warnanya udah campur semua. Yang terakhir nanti bakal aku taruh di baskom ya, di wadah semuanya. Nah ini dia warna-warninya sudah kecampur. Gimana hasilnya, kalian suka atau enggak hasil dari mixing slime aku ini? Maaf ya tapi kalau misalkan jelek. Nah oke, ini udah mulai kecampur lagi semuanya. Sekarang kita langsung aja ke mixing slime yang terakhir. Langsung aja kita masukin ke dalam wadah ya slime-nya. Nah ini dia sisa-sisa terakhirnya, slime-nya tinggal segini lagi. Sekarang tinggal aku masukin semuanya ke dalam wadah ya. Ini sisa yang warna merah segini lagi, ini yang warna kuning, ini yang warna hijau, sama ini yang warna biru ya. Oke keempatnya sudah masuk ini ke dalam satu wadah. Kita campur-campur. Oh enakan banget ya. Ini teksturnya benar-benar enakan banget pas aku pencet. Bisa kalian lihat sendiri ya, dan sangat glossy dan kinclong banget ini slime-nya. Ada 4 warna. Aku nggak terlalu banyak-banyak ya mixingnya biar warnanya cantik aja. Kalau nanti kebanyakan warnanya jadi jelek. Jadinya segini aja mixingnya ya. Oke. Sekarang mau aku keluarin aja dari dalam wadah. Wow, glossy banget ya. Langsung aja mau aku mixing di meja ya teman-teman. Ini enakan banget loh tekstur slime-nya.
Nah oke okay semuanya, jadi ini kan udah mixing yang terakhir nih. Semua slime-nya sudah aku mixing ya. Tadi tahap pertama, kedua, sama ini yang terakhir ketiga. Semoga kalian suka, maaf kalau misalkan jelek ya. Dan kalian juga boleh saranin di komen aku harus membuat slime apa lagi. Insya Allah kalau misalkan aku setuju dengan saran dari kalian, insya Allah bakalan aku buat. Tapi kalau aku tidak setuju, mohon maaf ya. Oke, jadi mixing slime-nya sekarang cukup segini aja ya. Ini udah kecampur semuanya slime-nya. Tapi ini masih tetap glossy banget ya, kinclong ini warna merah. Warna merah paling juara, dia masih tersisa banyak. Oke, jadi thanks for watching ya. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, di like videonya, komen juga menurut kalian hasil mixingnya bagus atau tidak. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian semuanya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku ya teman-teman. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan pakai sabun setelah bermain dengan slime ya, dengan bersih. Nah ini dia hasil akhirnya semuanya. Semuanya ya, ini udah kecampur semuanya, keempat slime yang tadi. Jadi banyak banget setelah aku mixing semuanya. Dan warnanya jadi seperti ini sekarang, gak cantik lagi. Kalau tadi itu kan cerah-cerah banget ya, merah, kuning, hijau, sama biru. Sekarang warnanya udah gelap deh. Oke, tapi gak apa-apa ya. Oke, bye-bye, thanks for watching teman-teman. Assalamualaikum, love you guys.